ikut main film di layar lebar. Saat ini kita memang tidak lagi sementara main di layar lebar. Jadi pada beberapa hari yang lalu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke jajaran Narkoba Polres Cimahi bahwa ada diduga penyalahgunaan ganja dan sabu-sabu yang ada di daerah Lembang. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, maka Kasat Narkoba beserta jajarannya melakukan lidik dan undercover baik terhadap diduga pelaku yang memakai sabu-sabu tersebut. Dan alhamdulillah, berdasarkan kerja keras tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pelaku kurang lebih 2 orang diamankan, dan salah satunya yaitu yang pernah main di layar lebar.